Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Well Boy. Oke, pada semen kali ini mau jalan ke Kopdar MRMX sama teman-teman ini dan ikuti keseruannya. Ini start dari pom Liler. Kabarnya kalian semua, semoga tetap baik-baik aja ya, tetap sehat karena ini musim demam dan rezekinya tetap lancar semua. Lagi musim isu-isu tahun 2023 resesi. Baru bergabung, selamat menikmati kontenku ini, konten jalan-jalan amatiran. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys ya, jika konten ini menghibur dan menambah wawasan kalian semuanya seputar otomotif dan modifikasi motor. Mobilnya sementara vakum dulu, udah kejual, nanti ini kontennya ngonten-ngonten motor aja. Apa aja, karena ada teman-teman yang satu NCMX Mas Irfan motornya lagi trouble, lampunya nggak nyala. Yang satunya lagi nanti pakai Matic. Lalu ada Kia seperti biasa NCMX kencang, lalu Bowo dengan fixer standarnya, lalu satu lagi CB Hatchet R temennya Mas Kia tadi. Mas siapa dilupa namanya. BBR spek 63 bebas. Ini sudah 2 hari nggak hujan, jadi cerah dan cuacanya mendukung buat ngopi-ngopi santai. Soalnya dingin ini, anginnya dingin. Anginnya sejuk guys. Biasanya kan kalau musim hujan anginnya kayak pengap-pengap, nggak dingin kayak gini. Jadi ini sangat cocok buat ngopi-ngopi santuy, kopdar, ngopi darat. Ini mengendarai MX King dengan spek 177 yang ya masih sama aja. Dari body sama mesin sama aja, masih belum ada ubahan yang signifikan. Ya nggak ada sih. Ya karena kayak kemarin guys, kayak kata kemarin ini udah itu udah bagus, sudah dari segi mesin udah oke lah, walaupun gak kencang-kencang banget, udah ngimbangin lah, cukup ngimbangi. Kalau untuk body ada 1-2 planning sih, tapi gak tahu kedepannya entah ganti apa enggak, kita lihat kedepannya aja lah. Stay tune aja di channelnya Wellboy ini. Oke guys, ini udah sampai timur lampu merah TN Madiun. Ini mau ke lampu merah ini Serayu.
tinggal. Ini udah hampir sampai guys. Ntar lagi. Bisa mas, bisa. Wah ini perkumpulan mobil motor klub di sekitar area Madiun. Oke guys, ini masih. Ternyata baru kumpul beberapa motor aja dari mas-mas Madiun Raya MX. Dan mungkin perjalanan berangkat ke Madiun Kopdar ini sampai sini aja, tak closing aja ini. Nanti pulangnya tak kontenin lagi, sambung next konten lah. Dan ya, jika kalian suka dengan channel ini bisa kalian klik like, share, dan subscribe channel Wayboy. Lalu jangan lupa tekan lonceng dan pilih semua. Dan segini aja dari aku. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.